everyone, jadi udah lama banget nih aku gak bikin A Day in My Life lagi. Dan hari ini aku mau buat spesial karena aku udah gak sekolah lagi. Nah kebetulan hari ini aku siap-siap untuk Zoom karena hari ini ada pertemuan dari gugusku secara online. Di sini aku skincarean dulu seperti biasa pakai produk-produknya dari Emla karena emang aku jatuh cinta banget sama produk ini. Mungkin kalian bisa lihat reviewnya aja ya. Dan next di sini langsung aku pakai sunscreen dari Nuvis karena selain dia ini ringan, harganya juga sangat affordable karena murah banget sih. Terus bagus juga. So next lanjut aku pakai make up. Di sini aku pakai cushion dari Something. Sebenarnya ya guys, ini tuh shade-nya enggak begitu keterangan seperti yang di video ini karena waktu itu aku habis liburan, jadi kayak warna kulit tuh ngegelap parah banget sih. Terus naik disini langsung aku pakai mascara dari Maybelline, dilanjut lipstick dari OMG yang shade-nya latte. Dan disini langsung aja sambil nunggu lipsticknya itu kering, aku langsung bikin alis di ujungnya aja, tipis-tipis aja supaya gak yang mencolok banget gitu ya. Karena aku udah terbiasa sekarang bikin alis, jadi kalau gak bikin alis rasanya kayak ada yang kurang. Sama, ini juga yang sebelahnya ujungnya aja aku buat kayak gitu. Mungkin kalau kalian mau ngikutin bisa, apalagi buat yang alisnya tebel, lumayan tebel ya. Ini tuh dibikin ujungnya aja cukup. Sebenarnya gampang aja sih guys bikin alis tuh, sepede kalian aja gitu loh. Terus langsung di sini aku nambahin lipstik yang warna merah, cuman pakai brush supaya lebih gampang buat di ombre atau diaplikasiin ke bibirnya kayak gini. Karena menurutku kalau pakai brush gini bisa jauh lebih bagus hasilnya, gradasinya jadi lebih kayak kelihatan gitu. Nah ini aku udah memulai zoomnya. Di sini aku minum susu dulu karena disediain susu sama adik aku. Nah ini dia. Nah, kenalin lagi, aku Tania dan aku sebagai salah satu si pendamping gugus kalian ditemani kakak. Sangat apa yang dibilang sama kak Tania, ini bakal ada kejutan-kejutan baru bagi kalian akan menghadapi kultur shock lagi istilahnya gitu lah. Tapi tenang, kultur shock itu tetap asik gitu dan kita bertiga di sini siap membantu kalian. Intinya kita bertiga itu bakal. Jujur untuk Zoom hari ini emang lumayan lama, durasinya tuh hampir mau kayak 2 jam gitu. Dan di sini juga sebenarnya aku rada lapar karena aku belum sarapan karena tadi aku bangun lumayan kesiangan, jadi buru-buru. Tapi gak apa-apa, bisa keganjel makan snack. Jadi guys, ada kendala teknis dari kakak gugusnya, jadi masih diem-dieman. Aku di Webex kah? Ya, ini belum bisa ganti background. It's okay. Aku lagi serak suaranya. Ya akhirnya zoomnya selesai, tapi di sini aku sarapan bukannya nasi, tapi aku malah makan aci siram ini karena enak banget. Nah di sini next langsung aku mau datang ke acara keluargaku karena salah satu keluarga dari ibuku ada yang sunatan, jadinya aku hadirin ini sekalian sarapan dan makan siang. Aku sengaja sih nggak sarapan nasi karena takutnya pas kondangan gini aku jadi nggak bisa eksplor makanan di sini. Oke, untuk makanan pertama pastinya aku makan nasi. Di sini pakai daging dan Mustafa, terus next bakso. Di sini aku udah mulai bingung karena aku tuh emang orangnya nggak begitu banyak omong guys di real life. Akhirnya aku ngambil jajanan dan langsung aku pulang karena aku ada keperluan lain, mau beli obat buat mamaku, baca ini segitu. Tapi ini tuh toko obatnya ada di seberang mall gitu dan itu parkirannya lumayan susah, makanya ayah aku milih parkir di mall ini. Jadi nanti aku ditinggal di McD dan orang tua aku tuh nanti bakal nyusul juga di McD setelah itu. Nah di sini aku langsung antri karena emang kalau sore weekend gini tuh rame banget McD deket rumahku ini. Dan ini tuh udah self service gitu dan ini makanan udah sampai dan orang tua aku juga udah sampai.
aku di sini cuma nyemil, cuma french fries dan makan, sorry, dan minum Coca-Cola aja sih, karena aku udah merasa kenyang, cuma tadi bosen aja gitu loh mulutnya ganggunya. Akhirnya aku mesen french fries dan juga Coca-Cola, mama aku mesen ice cream dan ayahku juga mesen Coca-Cola. Kita gak ada yang makan karena benar-benar semuanya tuh penuh banget perutnya, karena belum ada jarak 1 jam dari kita tadi kondangan terus langsung kesini. Jujur aja, untuk es krim dari McD yang keluaran baru ini menurutku rasanya tuh lumayan aneh, tapi emang enak seger gitu. Tapi tetap aja aku ada di tim McFlurry karena lebih enak menurutku, dan itu tuh udah kayak melekat banget sama McD. Makanya es krim kesukaanku adalah es krimnya McD, guys. Ya gak sih, kalian tuh kadang ke McD cuma karena mau makan es krimnya aja. Dan next di sini aku langsung nyari sepatu buat aku ospek. Dan di sini aku malamnya langsung nongkrong sama teman-teman kakakku karena aku diajak sama kakakku, guys. Aku tuh sering banget main sama teman-teman kakakku gini, walaupun umur aku sama mereka itu lumayan terpautnya jauh, tapi alhamdulillah kita lumayan cocok. Ternyata setelah aku buka line di rumah, aku ada tugas, akhirnya langsung aku kerjain tugas ini. So, segini aja untuk video hari ini. Semoga kalian gak bosen nonton video-video aku. And see you guys on my next video. Bye-bye.